Ya, ini kejadian semalam atau kemarin. Ini kayu tumbang di sensor pagi ini. Ini tumbang. Kejadian semalam tumbang. Jadi sekarang hati-hati karena angin disertai dengan hujan disertai dengan angin kencang. Seperti ini kayu besar ini tumbang. Tumbang. Ada lubang dalamnya kayaknya. Oh, ada rongga dalamnya. Dia tumbang seperti ini dan kena ini. Abang. Kena ini runtuh. Untung tidak kena rumah ini. Dia hanya kena saja rumah besar ini sehingga bagian samping rumah ini hancur. Ini kejadian semalam. Ini patah. Samping istri juga hancur-hancur ini. Patah semua. Tumbang kayu besar itu akibat angin yang kencang. Ini untung tidak mengenai rumah itu tuh. Tumbang. Kemungkinan besar ini tadi malam atau pagi dini hari. Ini kayu sudah diambil ini. Ini sudah disensor. Ya. Ini kapan? Jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 2 malam. Jam 2 subuh. Aduh. Untung Sean tidak kena. Kalau tidak Sean tertawa lagi Sean ini. Wih, untung kayunya itu tumbang arah ke sana. Kalau tidak maka ini jam 2 pagi. Hai. Ini nih. Berbahaya sekali ternyata tumbangnya. Apakah angin kencang? Tidak juga. Wih. Bisanya tumbang ke sana. Ya, memang kayunya sudah ini bencana alam. Memang kayu ini sudah rongga-rongga dalamnya. Sudah rongga-rongga dalam. Kayu besar, tinggi. Ini kayu besar ini sampai bisa merubuhkan itu rumah. Seperti itu. Jadi hati-hati rumah yang di depannya ada pohon besar atau di samping rumah ada pohon besar atau di belakang rumah pohon besar karena bisa berakibat fatal seperti ini. Ini hati-hati yang punya pohon besar di samping rumah, depan rumah bisa menghancurkan rumah. Ada rongga dalamnya.